Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sahabat Ujida Masai. Jumpa lagi dengan saya, Teguh Reja, di channelnya Teguh Reja Desi. Jadi teman-teman, kita lihat pada bonsai ini, kondisinya sudah bagus, cuman batangnya agak terlalu kecil ya. Mungkin pelepahnya yang tinggi, di kelihatannya sudah meleri. Jadi ada satu kendala pada bonsai ini, yaitu kondisi akarnya atau penahan. Kita lihat dari penahan akar sama yang daun atau pelepahnya tidak sesuai. Ini dia, kita lihat akar yang penahannya cuman ada beberapa akar. Kalau kita pegang seperti ini, dia pasti goyang karena yang penahannya cuman akar 5 akar kalau nggak salah. Ini ada pertumbuhan akar baru juga. Jadi untuk mengatasi masalah seperti ini, kita tidak lakukan bongkar ya. Nanti takutnya ada pemulihan lagi pada akar kalau misalnya kita bongkar. Jadi solusinya kita perlu menambah tanah pada pot. Ini teman-teman lihat, potnya masih bisa kita tambah tanah, masih ada ukuran. Ini setelah kita tambah, pasti nanti akar ini cepat bersentuh sama tanah. Karena tujuan kita adalah memperkuat batang atau pelepah ini. Takutnya nanti goyang-goyang, jadi ada serabut-serabut akar yang putus. Jadi bahasanya sudah terhambat. Karena kemarin sudah saya lakukan pembalutan kain pada akar baru, jadi kondisinya tidak atau lambat ya, pertumbuhannya lambat karena kain yang kita balut tidak selalu basah. Karena saya jarang melakukan kontrol juga. Jadi kita lakukan kondisi yang sekarang dengan melakukan pertambahan tanah pada ini supaya akarnya cepat sentuh. Ini banyak akar baru, cuma dia ukurannya lebih kecil karena terhambat, makanya dia seperti ini. Jadi teman-teman, seperti ini. Tanah yang sudah saya campur sama siram. Thank you.
itu dia hasilnya teman-teman, cara menggerasi pertumbuhan akar baru yang lebih cepat, dan untuk melakukan penahanan pada bonsai. Yang ini nanti kita sering lihat-lihat juga supaya kainnya tidak cepat kering, atau kalau sudah kering kita lakukan penyiraman lagi supaya akarnya lebih cepat. Ini karena kemarin saya jarang juga lihat-lihat supaya dia kainnya cepat kering. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like dan subscribe channel saya. Aku jadi sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.